Selamat datang di Pantai Sangia, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Ada di atas kapal menuju ke penyeberangan Labuan Bajo. Oke, ini kapal baru yang menyeberang ke sana. Jadi bagus sekali misalnya di atas. Pemandangan dari sini juga bagus, keren banget tuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share juga video ini sehingga tempat wisata di Indonesia lebih tereksplor lagi. Kita akan berwisata ke Buton Selatan. Ya, tunggu kita di Buton Selatan ke Pulau Siompu. Ini untuk yang kedua kali sih kita ke Pulau Siompu. Oke guys, see you. Every time we say goodbye. Halo, selamat siang sahabat travel line. Hari ini kita berdiri ke Pulau Siompu. Kita akan eksplor tempat wisata yang ada di Pulau Siompu, dari pantai kemudian gunung. Di sana kayaknya nggak ada gunung deh. Kita akan ke laut juga, terus kita akan ke batu karang yang di tengah laut itu, kalau di sana namanya Papalia. Kemudian nanti kita akan ke air gelap juga. Oke, itu tur perjalanan kita hari ini ya di Pulau Siompu. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe juga serta share video ini. Kalau kamu like dan komen serta share video ini, kamu promosikan tempat wisata yang ada di Indonesia, bahkan yang sudah ada di Sulawesi Tenggara, bahkan di Indonesia. Oke guys, see you. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang kita lagi ada di Pulau Siompu. Kita akan ke pantai Napa Sangia di daerah Siompu Timur. Saya Nas dan teman saya Aji, kita akan menuju Pulau Siompu Timur. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita hari ini ya di Pulau Siompu. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Kita sudah sampai di ini, jalan menuju ke Napa Sangia sudah mulai dibuat. Ini kita trekking kurang lebih sekitar 30 menit. Buat kamu yang suka trekking, bagus dan cocok pantai itu. Di sini juga ada spot buat camping di tebing. Nanti sebentar saya tunjukkan. So guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share juga video ini sehingga wisata yang ada di Sulawesi Tenggara atau Indonesia akan tersebar luas ke mancanegara. Oke, keep stay tuned with us. I'm leave without giving up, giving up. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy tonight.
Ini kalau turun hati-hati ya. Ini tangganya lah. Jalan terjal. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Pantai ini tidak pada musim hujan karena treknya licin. Selain itu juga sempit. Jadi sebaiknya jangan musim hujan karena jurangnya sangat dalam. Kamu punggung sih cak, kalau lah mau ke bak barang lah. Si cepat memang nak apa apa. Kita pada pikiran. Kau pikir ya kok? Di pantainya udah kelihatan guys. Jangan sih. Hah? Kita lama ke Cintia lah. Kalian pasti nak bunuh. Tak anggap kau lama ke Cintia pun ini. Masih kak bawa tempat ini. Translate-nya ada di bawah ya guys. Tuh pantainya udah mulai kelihatan. What a beautiful beach. Indonesia itu indah loh. Kamu gak perlu ke luar negeri untuk menikmati pantai seindah ini. Traveler, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, tadinya 30 menit, ternyata 1 jam. Perjalanan cukup melelahkan, very exhausted, tapi pantainya begitu indah, indah sekali. I can say anything. What a beautiful beach and cliff over there, cliff. Sebelah sana juga, sunsetnya kita lagi nungguin sunset. Keren sekali. Kita nanti akan foto-foto di situ. Waktu situ. Teman lagi istirahat. Selamat datang di Pantai Sangia, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Jadi, kamu nggak perlu mengeluarkan budget banget untuk menikmati pantai ini. Cukup beli bensin aja, 1 liter. Kemudian ke sini. Naik motor, mau dari timur atau dari barat sama saja. Tapi saran saya dari timur lebih dekat, kalau dari barat lebih jauh. Kamu kemudian trekking, masuk ke sini, jauhnya sekitar 1 jam kurang lebih. Ya karena batunya lumayan tajam sih. Sekarang waktunya foto-foto, ini teman kita udah gak sabar pengen foto-foto. Gimana Haji pendapat kamu tentang pantai ini? Pantainya cukup bagus, dan ya punya recommended. Recommended ya. Buat kalian-kalian yang katanya suka traveling, ini pantai ini recommended banget.
Kira-kira worth it nggak kalau misalnya kita datang ke sini? Sangat. Jalan kaki? Jalan kaki lumayan menguras tenaga, tapi demi pantai seindah ini, saya punya nggak ada kata lain. Oke, thank you Mas Aji. Oke, teman-teman, ini Mas Aji punya channel YouTube juga ya, namanya Aji Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga videonya. Oke, Mas Aji ini juga hobi traveling kok. Sudah foto-foto juga, foto-fotonya keren-keren, sudah dilihat tadi ya di videonya. Nah, guys, sunsetnya bagus sekali, pantainya bagus, nggak perlu ke Bali untuk nikmatin pantai seindah ini. Cukup datang ke Buton Selatan di Pulau Siompu. Kalau kamu bingung, nggak tahu tempatnya, nggak tahu alamatnya, nggak tahu jalannya, ya jangan sampai salah tanya orang, nanti kamu dikasih alamat palsu. Oke, jangan lupa kontak saya atau teman saya yang di belakang, namanya Aji, Facebooknya Aji. Aji Suraji Aji aja. Nama Facebooknya Aji aja. Kalau saya ada di Nasrul Zasbita di Facebooknya, atau di Instagramnya Nash_Za. Kontak aja langsung DM, bisa nanti kami ajak sini atau kami hubungi teman yang bisa memantar Anda untuk bermain ke pantai seindah ini. Oh, sunsetnya tuh indah sekali. Oke, guys, sebelum kita tutup, like, komen, dan subscribe serta share juga video ini. Stay healthy, stay safe. Bye for now. Work hard and stay humble.